Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepincuk Berita. Polres Ponorogo berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Ponorogo. Ratusan pupuk bersubsidi dengan total berat 11,25 ton ini disita dari tangan pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo mengamankan Bonaji bin Slamet dan Bagus Yuda Kristiawan, warga desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, Ponorogo. Kedua tersangka tersebut diketahui telah menimbun ratusan pupuk bersubsidi dan menjual belikan tanpa izin pihak berwenang. Dari tangan pelaku, Polres Bojonegoro berhasil mengamankan satu unit Mitsubishi L300 Nopol AE8353B, 195 sak pupuk Ponska, 5 sak pupuk urea, dan 29 sak pupuk jenis ZA. Dengan total berat 11,25 ton pupuk bersubsidi. Saksi sekitar 3 orang, dan setelah pemeriksaan kita intensifkan 2 orang yang menjadi PSK, adanya distribusi pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, jadi kita mengamankan total sekitar 11,45 ton pupuk bersubsidi di daerah Pulung. Hasil pemeriksaan itu sampai puluhan ton kan? Atau dari mana? Jadi di... untuk transaksi yang sudah terdeteksi oleh Satreskrim adanya 10 transaksi, dan kalau di total sampai sekarang mungkin sudah hampir 90 tonan yang masuk ke wilayah hukum Polres Ponorogo. Kedua tersangka dikenai pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, junto pasal 30 ayat 3, junto pasal 21 ayat 2 Permendagri tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dengan ancaman hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp100.000. Ega Patria, JTV, Ponorogo.